Salam sejahtera Malaysia. Berita untuk anda pada hari ini. Baru-baru ini seorang pemimpin AMNO tampil memberikan sokongan kepada langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM meneruskan pelaksanaan program Minggu Solidariti Palestin ketika ada sesetengah pihak menyuarakan bantahan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO Muhammad Puad Zarkasi berkata tidak wajar untuk KPM tunduk kepada desakan pihak yang cuba mengambil kesempatan di sebalik kontroversi pelajar membawa replikasi senjata ke sekolah. Kerana nilai setitik ada pihak dan individu ambil kesempatan desak KPM batalkan minggu solidariti Palestin yang bermula esok. KPM tidak wajar tunduk kepada desakan itu kata bekas timbalan menteri pendidikan dalam satu hantaran di Facebook rasmi beliau. Dan semalam, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik menjelaskan program yang melibatkan senjata mainan di sebuah sekolah seperti yang tersebar di media sosial tidak termasuk dalam pelaksanaan Minggu Solidariti Palestine yang dijadwalkan bermula pada 29 Oktober sehingga 3 November ini. Fadlina juga berkata Program tersebut sama sekali tidak mengikut panduan yang telah ditetapkan KPM. Ingin saya tegaskan, Minggu Solidariti Palestine bertujuan mendidik murid-murid dengan nilai kemanusiaan, merangkumi hak asasi manusia, keamanan, keharmonian dan kedamaian sejagat. Justru KPM tidak berkompromi dengan sebarang aktiviti berbentuk ekstremi, radikalisme dan keganasan apatah lagi dengan penggunaan replikasi senjata, ikon dan simbol yang mengandungi elemen provokasi serta konfrontasi yang tak dibenarkan sama sekali katanya dalam satu video di dalam Facebook beliau. Susulan itu, di Epi menyatakan terkilan dengan penganjuran program di sebuah sekolah rendah yang mengandungi unsur-unsur keganasan dan ekstremi tersebut. Sehubungan itu, Setiausaha Agungnya, Anthony Lok, menggesa KPM mengambil tindakan tata tertib terhadap pihak yang bertanggungjawab bagi mengelak ia berulang. Sekumpulan tiga ahli parlimen dan sembilan ADUN PKR menggesa KPM mengkaji semula keputusan menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah dan institusi pendidikan awam. Dalam satu kenyataan bersama semalam, kumpulan itu yang kesemuanya terdiri daripada etnik Cina berkata, program ter terbabit perlu dikaji semula supaya sekolah dan institusi awam bebas daripada unsur kebencian dan keganasan. Kata Muhammad Fuad, insiden membabitkan pelajar sekolah membawa mainan senjata dianjurkan di luar tempo pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin yang hanya akan bermula selain tidak patuh garis panduan yang ditetapkan pada saat seluruh negara dan dunia mengecam kekejaman Israel maka tidak ada sebab semua peringkat rakyat Malaysia bersolidariti dengan rakyat Palestin yang juga ternafi hak pendidikan berkualiti sementara itu pemberita telah melaporkan sekolah Mubalik di Sarawak yang dikendalikan oleh gereja Englikan dan Katolik memiliki untuk tidak menyertai Minggu Solidarity tersebut Selain itu, sekolah di Sarawak juga diberi pilihan untuk mengambil bahagian atau sebaliknya Presiden Sekolah Misi Englikan di Sarawak, Daniel Jud, dilaporkan berkata pihaknya berpendapat tidak perlu untuk mengadakan acara itu karena ia tidak wajib mereka yang menguruskan sekolah itu juga mendakwa bimbang dengan video dan gambar yang dikongsikan di media sosial yang menunjukkan guru serta kanak-kanak membawa senjata api serta pelajar memijak bendera Israel. Untuk rekod terdapat 127 sekolah mubalik di Sarawak. Takat itu saja info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.